pecinta Luna, dirinya seakan tak ingin berpuasa untuk mencipta kontroversi mengenai kehidupan pribadinya. Selain tingkah laku yang memang kerap membuat geleng-geleng kepala, kini Lucinta kembali membuat berita heboh, yakni diciduk lantaran memiliki narkoba golongan psikotropika. Sebelum membahas lebih dalam, sebelumnya Lucinta Luna dan sang kekasih Abas diketahui usai berlibur dari Pulau Dewata. Hal ini pun tampak dari unggahan Instagramnya yang menampilkan berbagai deret foto yang cukup menantang, dibumbui caption yang cukup membuat warganet bergidik. Salah satunya, dapat dilihat Lucinta Luna mengunggah foto mesra dengan Abas yang bernuansa kolam renang ala resort. Diiringi tatapan nakal, mantan vokalis duo Bunga ini dengan percaya diri menuliskan keterangan foto bahwasannya unggahan tersebut adalah permintaan dari para warganet. Ditambah, ia pun mendeklarasikan jika dirinya adalah ratu dan raja yang sedang berenang bersama. Alih-alih menikmati kebahagiaan pasca liburan, nasib apes pun tertarik menghampiri Lucinta Luna. Bersama dengan 3 orang temannya, ia pun ditangkap di sebuah apartemen daerah Jakarta Pusat pada Selasa 11 Februari kemarin. Dalam penggeledahan, pihak berwajib menemukan 3 butir obat yang diduga ekstasi di keranjang sampah. Dan yang kedua, didapati pula 2 jenis obat-obatan penenang dalam tas Lucinta Luna yang masuk ke dalam golongan psikotropika. Sat Narkoba Polres Jakarta Barat, tadi malam atau tadi subuh sebetulnya sekitar jam 1.30 itu sudah mengamankan 1 orang yang Anda kenal sebagai public figure di salah satu apartemen bersama 3 orang lainnya. Salah satu di antara ketiga orang ini diakui sebagai pasangannya. Ini seorang wanita yang diakui sebagai pasangannya. Kemudian yang 2 lainnya adalah pasangan suami istri yang bekerja kepada LL. Ya. Jadi bersama dengan yang bersangkutan, petugas kami sudah mengamankan ada beberapa jenis obat. Di antaranya yaitu 3 butir pil ekstasi yang itu ditemukan di dalam tong sampah yang mungkin dibuang oleh salah satu di antara mereka. Kemudian ada lagi 5 butir pil ya, dan 2 butir 7 butir. Ya, jadi untuk sementara kami sudah melakukan pemeriksaan sementara untuk yang bersangkutan, yaitu pemeriksaan urin dan dinyatakan positif menggunakan psikotropika. Kemarin, menurut Kabid Humas Polres Jakarta Barat, Lucinta Luna bersama dengan beberapa orang yang ditangkap memang masih dalam proses penyelidikan lebih lanjut. Dan hingga kini belum ada penahanan. Bang di Polres Metro Jakarta Barat tadi mengamankan yang kalian tanyakan. Ya, sekarang sudah ada di atas ataupun di salah satu ruangan sedang dilakukan proses penyelidikan. Pak, ditaruh di sel perempuan apa laki-laki, Pak? Kalau sel perempuan atau laki-laki sampai sekarang itu belum ada proses penahanan. Masih dalam proses penyelidikan. Masih ada di ruangan pemeriksaan. Dalam proses hukumnya, dikabarkan Lucinta Luna akan diperiksa pagi ini ke Lapor Polri guna mendalami lebih lanjut kasus penyalahgunaan narkoba yang dilakukannya.